Tiga remaja Makassar tewas usai dipaksa menenggak minuman alkohol 96% oleh seorang anak dari oknum polisi. Sebelum meminum minuman keras atau miras yang diracik dengan alkohol 96%, para remaja pria itu dipaksa meminum alkohol. Bahkan, para korban menerima penganiayaan dari teman mereka lantaran tidak mau meminum minuman keras. Video penganiayaan itu pun viral di media sosial. Usai terpaksa menenggak miras yang diracik dengan alkohol 96%, para remaja tersebut muntah-muntah sesampainya di rumah. Keesokan harinya, para remaja tersebut meninggal dunia. Adapun yang menjadi korban meninggal dunia dalam pesta miras oplosan itu, yakni inisial AA berusia 15 tahun, MRP berusia 19 tahun, dan RF berusia 16 tahun. Adapun pelaku penganiayaan yang memaksa meminum minuman miras disebut merupakan anak dari oknum polisi di Makassar. Pihak keluarga korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Namun para pelaku masih bebas berkeliaran dengan status yang belum jelas. Dikutip dari Kompas.com, Kapolsek Biringkanaya AKP Andi Alimudin membenarkan informasi adanya video penyiksaan yang beredar tersebut terjadi di lokasi pesta miras oplosan. Kasus miras oplosan yang merenggut nyawa tiga orang remaja itu telah dilimpahkan ke Polrestabes Makassar. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Jason Maruli Hutagao yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya sementara menyelidiki kasus tersebut. Hanya saja polisi masih menunggu lima orang yang dirawat di rumah sakit membaik.